Assalamualaikum anak soli dan solihah. Jumpa lagi dengan Ustazah Nunung dan Ustazah Rani. Sobahul khair, sobahun nur. Kaifal halku? Bi khairi walhamdulillah. Alhamdulillah. Anak soli dan solihah, Ustazah Nunung dan Ustazah Rani senantiasa mendoakan anak soli dan solihah. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, anak soli dan solihah, hari ini kita akan belajar tema binatang serangga ciptaan Allah, yaitu mengenal semut. Anak soli dan solihah, semut adalah binatang ciptaan Allah. Ada banyak loh jenis-jenisnya. Di antaranya ada semut hitam, ada semut api, ada semut gula, ada semut kayu, ada semut ranggan. Masya Allah, banyak sekali ya anak soli dan solihah. Nah, anak soli dan solihah, semut adalah binatang serangga ciptaan Allah yang senang hidup berkelompok. Anak soli dan solihah, yuk kita tonton videonya bagaimana cara semut hidup berkelompok. Nah, anak soli dan solihah, tadi kita sudah melihat video bagaimana semut hidup berkelompok. Kita harus bisa mengikuti semut. Bagaimana semut bisa hidup bekerja sama ya Ustazah Nunung? Iya, Ustazah Rani. Nah, kita harus selalu bisa bekerja sama dan bergotong royong dengan teman-teman ya, dengan ayah, bunda, dan ustazah. Anak soli dan solihah, kegiatan hari ini yang pertama menyebutkan jenis-jenis semut ciptaan Allah. Teman-teman, aku adalah semut ciptaan Allah. Aku terdiri dari banyak jenis. Ada semut hitam, semut api, semut gula, semut kayu, dan semut rang-rang. Yang kedua, membuat bentuk semut dari kertas. Membuat bentuk semut dari kertas. Sebelum memulai kegiatan, kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alat dan bahan yang digunakan ada kertas dengan potongan bentuk persegi panjang yang besar untuk badannya, kemudian persegi panjang kecil untuk kakinya. Stik es krim bentuk mata dan lem. Cara membuatnya,
tidak menulis kata semut. Menulis kata semut. Bismillahirrahmanirrahim. S E M U T. Semut. Yang keempat, mencontoh menulis huruf hijaiyah ta dan fa pada buku modul halaman 4. Menulis huruf hijaiyah ta dan fa pada buku modul senang menulis huruf Arab halaman 4. Bismillahirrahmanirrahim. Ta. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Alhamdulillah. Nah, demikian tadi anak Soli dan Soliha kegiatan hari ini. Ustazah tunggu ya foto dan videonya. Selamat berkegiatan, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.